Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Badrul, trainer OE sistem anda untuk hari ini. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, training kali ini kita akan merangkumi beberapa modul. Modul yang pertama, apakah tujuan OE sistem ni? Apakah OE sistem itu? Yang kedua adalah, apakah main component dalam OE sistem yang kita akan berikan? Yang ketiga adalah general architecture untuk OE sistem ini. Baik, OE sistem ini digelar sebagai overall equipment effectiveness. Jadi tujuan OEE ini adalah untuk melihat dan mengukur kemampuan dan kebolehan sesuatu production line itu untuk menghasilkan produk. Okey, untuk OEE sistem ni kita ada 3 aspek utama. Yang pertama, availability. Untuk availability, apabila berlakunya downtime ataupun masalah ketika production sedang berjalan. Yang kedua, performance. Performance ini akan akan terkesan jika ada perubahan pada cycle time dan berlakunya berhenti seketika, small stop. Dan yang ketiga adalah quality. Jika adanya good product ataupun bad product, atau nama lain, produk yang okey dan produk yang tidak okey. Jadi apa kelebihan jika kita menggunakan OEE system? Yang pertama, dapat mengatasi dan mengesan masalah dengan cepat, dapat mengurangkan kos pembaziran. Yang ketiga, dapat mengurangkan tenaga kerja. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualiti produk, sesuatu produk tersebut. Okey, baik. Apa yang membezakan OEE sistem kita dengan yang di luar sana? Yang pertama, ia sesuai dengan semua jenis industri dan mesra pengguna. Yang kedua, sistem kami akan tetap beroperasi meskipun berlaku gangguan atau kelemahan pada internet. Dan yang terakhir, bukan sahaja kita dapat mengenal pasti masalah di production, namun kita dapat melihat tindakan pekerja itu yang menguruskan production tersebut. Okey, baik, tamat untuk modul yang pertama. Untuk modul yang seterusnya, jangan lupa follow dan like, subscribe channel ni untuk modul yang seterusnya.